dari JGT48. Terima kasih semuanya karena sudah menyaksikan Gadis-Gadis Remaja atau Session Girls oleh JGT48 New Era. Ada yang bilang masa remaja adalah masa yang paling tepat untuk belajar dan bekerja keras. Tapi menjadi seorang remaja tidaklah mudah. Ada banyak sekali emosi yang telah kita jalani, seperti sedih, senang, maupun kecewa. Tetapi masa-masa itu adalah masa yang paling indah dan berharga dalam kehidupan kita. Nah, malam ini kami ingin mengajak kalian untuk menaiki wahana perasaan gadis-gadis remaja dan menikmati masa muda. Semuanya mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Tadi ada 3 lagu yang kami bawakan. Yang pertama ada Session Girls, yang kedua ada Beat Sandals, dan yang terakhir adalah Sampai Dirimu Menjadi Bintang. Gimana, seru gak? Seru! Seru. Okay. Dan juga berjalan dan juga persiapan show kali ini telah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi semuanya jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan semuanya. Nah sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing dari yang sebelah kiri. You just left. Moshi moshi, terkadang sarkastik, terkadang penuh cinta. Halo, aku Jaslyn, terima kasih. Jaslyn. Bagaikan angin yang selalu menghembus dan siang setiap harinya. Halo semuanya, namaku Anin. Halo semuanya. Halo. Semangat ya hari ini. Coba dia, Chris. Chris. Halo semuanya, aku Christy. Terima kasih. Yes. Good girl. Sedalam samudra yang misterius, aku akan buatmu tenggelam dalam pesonaku. Halo, aku Jinan. Terima kasih. Join me. Halo semuanya, selamat siang. Ingin membuat lisan perjalanan indah bersama kalian. Halo, aku Iif. Hai. Kak Iif. Hai. Wah, sudah lama gak menjadi gadis remaja. Yes. Welcome back. Iya. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Senang bernyanyi dan berimajinasi. Halo semuanya, aku Siska, si anak. Ibu. Ada pantun. Oh, ada pantun. Tunggu. Oke. Cakep. 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 Oh. Oh, nanti ada pantun ya. Terima kasih, Kak. Ya. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Bagi kucing yang kalem tapi gak selalu mikat hati kamu. Halo semuanya, aku Adil. Terima kasih. Ya, yes, Adel. Adel. Biasanya ini ada. Enggak ada. Mantul. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Aku datang baikkan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Halo semuanya, panggil aku Ashel ya. Terima kasih. Oh, ini Ashel. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Siap-siap ya, ini ada yang baru. Wait. Dengan kelincahanku, aku akan menari setiap hari. Panggil aku, mumu-mumu, tek. Terima kasih. Bisa ya, singkong. Bisa, mumu. Mumu, tek. Maaf. Halo, selamat siang. Siang. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Jessie. Selamat siang, Bu Manager Katrina. Udah. Pak Manager. Oke, udah ya. Udah, ya gue kira ada pantun. Mau balas gue tadinya. Ah, apa sih? Ah, never miss a chance to be star. Halo semua, aku Katrina. Terima kasih.
dan misterius, namun selalu fokus pada tujuan. Halo semuanya, aku Flora. Terima kasih. Halo Flora. Au. Seperti musik Do Re Mi, aku akan mengiringi lagu penuh cinta. Halo semuanya, nama aku Selin. Hai, aku Selin. Halo. Kangen gak sih Wah ini? Sah, sah, yeah. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Kalau yang kena tuingnya, kalau kena nih ya. Apricot, 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 apricot tuing. Ya, salah orang ya. Lagi dah lagi. Apricot, apricot, apricot tuing. Tuing. Dengan energi kegembiraanku, aku akan menghangatkan suasana. Hal-hal aku Celi, terima kasih. Kita ada mantan. Cakep. Ada belalang, ada pita. Cakep. Kita ngosiku kita. Oh my god. Terima kasih kakak. Dia bukan berarti tak memperhatikanmu. Aku Gita, terima kasih. Ya, yes, Kak. Oke, teman-teman, aku pulang dulu ya. Ya, aku ada girl calling-an nih. Let's go. Hati-hati. Friends. Hi. Hi, friends. Baru pertama kali kita disatukan ya, Kak Gita. Ya, kita pernah tahu. Emang pas maaf ya, lupa. Apa gitu. Oh iya sih. Ya, enggak apa. Friends. Friends, you, friends, you. Yuk, bisa yuk. Yuk, friends. Satu lagi, friends. Oh, ya. Jadi kita mau bicara-bicara tentang apa nih, friends? Kita ini dulu, ada bridging-nya dulu. Oh, ada, oke. Okay, bridging. Selamat datang di Gadis-Gadis Remaja. Ya, asik banget. Oke, sekarang kita mau bahas apa nih, Gits the Glitchy? Jadi kita kan temanya, background-nya lagi di sekolah nih. Jadi kita akan membahas tentang gimana sih kita kalau misalnya lagi jam kosong, kalau enggak jajanan apa yang paling kalian suka kalau di sekolah kalian. Oke. Siapa mau duluan? Jajanin yang masih sekolah. Benar juga. Emang di sini udah enggak sekolah. Kan gua udah lulus ya. Oh iya. Mbak. Berarti kita beda 5 tahun ya? Hah? Enggak, kan 12 tahun. Oh iya. 5 tahun maksudnya tua anak. Aku tipe-tipe murid yang gak suka jajan sebenarnya. Bawa bekal. Bawa bekal. Enggak, gak makan. Woi. Ya, bawanya obat mah. Iya. Itu alasan supaya bisa masuk UKS gak sih? Betul, bener. Iya, betul, benar. Biar pucet gitu kan mukanya terus kayak. Bu, saya mah, Bu. Iya, aja. Enggak, tapi aku jarang kok masuk UKS. Aku kalau sekalipun jajan paling aku beli soto. Sotonya bening aja, maksudnya pakai bihun sama sayuran aja. Oh. Terus pakai ayam. I see. Gitu. Kalau aku masih sekolah nih. Aku tuh dude, kalian tau gak sih Lidi-Lidian kan gitu. Sekolahnya di rumah. Iya kan kemarin pas belum PPKM pandemi. Aku tuh suka beli Lidi-Lidian. Padang Mute. Bang, guys. Bang apaan, Teh? Oh. Ya, itu. Itu harga 2.500, aku beli 10.000. Iya. Ya, kan mahal banget. Bang udah mahal. Iya, si Bang ya. Naik harga gitu. Ya. Terus kalau makanan yang beratnya itu aku beli ayam geprek, sambelnya 2 kali lipat. Gitu. Demen pedas ya? Iya. Next. Jaslin. Kalau aku juga suka beli soto sih, tapi kuahnya doang. Hah? Dulu tuh waktu masih sekolah. Itu gue tuh gak bisa makan, kan soto tuh ayamnya biasa ada tulang lunak. Iya, iya nggak pakai ayam. Iya, nggak pakai ayam. Aku juga nggak pakai ayam soalnya. Iya ayamnya tuh terlalu manis gak sih kayak. Nggak sih teh. Kalau mie ayam ya. Iya. Kalau aku biasanya kalau dulu kan istirahatnya 2 kali, jadi yang istirahat pertama bawa bekal tuh.
Nah istirahat keduanya baru jajan. Biasanya jajanannya apa ya? Jajanan ringan sih karena bang-bang. Enggak bang-bang. Apa? Aduh lupa. Just juice. Maksudnya jus-jusan. Ya, jus-jus, minum, minum. Itu enggak sih yang gula batu? Tasi sering. Aduh, bahaya nih kalau MC-nya sama Kak Gita nih. Ya, semuanya dikebut ya. Kalau biasanya jam kosong, kalian biasanya ngapain? Jam kosong biasanya aku tidur sih. Oh my god. Aku bawa bantal atau aku bawa selimut, jaket sih paling bener sih jaket. Yeah, jaket. Terus nanti tidur kayak yeah, terus nanti minta tolong ya bangunin gue ya aku capek gitu. Sama-sama. Sibuk. Aku juga tidur. Sibuk. Kamu juga tidur. Oh. Kalau aku nonton film biasanya sama temen aku. Jadi kita kayak nonton film apa gitu. Film horor biasanya film horor. Tapi yang berepisode. Jadi kayak buat besok yeah, gitu. Iya yeah, seru ya. Yeah. Pakai hotspot siapa tuh? Ada kok wifi sekolah. Oh, ada. Jadi tenang. Jadi tenang. Kalau CJS aku kan dulu gue sampai sekarang sih ya, gue kayak ansos gitu loh, kayak enggak punya teman. Jadi gue nongkrongnya di perpus. Oh, iya. Wow. Oh, iya. Oh, iya. Kayak main karakter gitu loh yang penyendiri di perpus. Oh, kayak oh, di cerita-cerita gitu ya. Tapi sama sih aku kalau ke perpus tuh biasanya numpang AC. AC-nya tuh paling ya, dingin kan kalau di perpus. Dingin AC-nya. Oke. Oke. Oke, masih pada semangat kan? Masih. Karena masih pada semangat, kita akan lanjut ke unit song. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Yuk. Gimana tadi kita sudah bawakan 3 buah unit song? Yang pertama ada Blue Rose, yang kedua ada Kinjata Futari yang artinya dua orang terlarang, dan ketiga ada Amenodo Busken yang artinya kebun binatang di saat hujan. Wow! Seru banget. Oke. Jadi sekarang kita mau baca live tweet nih dari kalian. Ya, oke. Benar. Tweet posisi. Enggak usah kali. Posisinya gini dong sih sedikit. Oh my god. Halo Masya. Oh my god. Buram. Kok ini kayak gini kak? Teman? Oh iya. Yang ini aja lihat yang kanan. Yaudah deh yang kanan. Okay. Dari kak siapa nih? Ismum. Ismam. Halo Masya. Halo. Coba pilih salah satu angka dari 0 sampai 10 deh. Coba. 7. Tapi menurutku kamu cocoknya angka 7 sih. Emang sih. Karena kamu tujuan hidupku. Oh my god, seven. Seven. Oh, udah benar. Oke, okay, next. Ini dari Kak Oh, ini dari Kak Asmi nih. Oh my god. Yote. Dari Kak Iyo deh. Sore-sore ngeliatin pandanya lucu banget di kebun binatang saat hujan. Pandanya mau aku pelihara enggak? Mana ya? Ambil lagi. Gitu doang. Ini kita mau scroll lagi gak? Boleh. Ya boleh di scroll lagi deh. Scroll. Itu banyak yang sebut aku sih, aku jadi malu deh. Itu dari kalian. Yang jadi pada lucu banget, jadi pengen dibawa pulang. Ih, gitu. Serem banget banyak yang mau nyulik. Serem banget. Takut. Takshu. Ada yang mau nyulik juga gak di sini? Hah? Gak ada. Ada yang mau nyulik Marsya gak? Jangan dong. Mereka gak berani kalau ngomong di sini. Oh, berarti di Twitter ya? Oh, next. Next level. Oke, dari Kak ini deh, Datoyo ya. Selamat sore Flora, semangat show-nya ikan kakap makan tahu. Cakep. Ya emang bisa ikan makan. Emang bisa ikan kakap makan tahu. Bisa kok, waktu itu pernah makan di lesehan tuh ada danaunya, lempar-lempar tahu. Pernah enggak sih kalian? Oh, aku tahu. Iya, kan? Kayak bisa saya lagi bisa. Ya kan, bisa kan. Next. Level. Yang mana ya? Agak buram-buram ya. Iko makin lama gitu ya, makin pendek-pendek sekarang. Iya nih. Jadi seru gitu baca ya. Tapi susah mau milih yang mana tuh susah gitu. Oh nih, panjang. Nih, panjang. Oke. Okay. Panjang. Dari Kamiski underscore 103. Izinkan saya memberikan pantun untuk Dedek. Pantun. Dedek Dudul. Oke. Okay. Esuk udah grimis sore apa?
Baca. Esok 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 udah gerimis, sore ini udah deres, cuma ngedede-dede. Eh dede-dede yang makin gemes. Wih. Eh makin gemes aja nih. Makin gemes deh. Pengen di Yuk bener lagi. Dari kak siapa nih? Dari kak. Ada aku di belakangnya. Ini aku lagi. Ini kamu aja. Apa? Assalamualaikum Nona Adele, bisa enggak sih kalau cantik tuh biasa aja, kan saya jadi meleot. Dari Kak Ima. Kakaknya meleot. Enggak. Gak usah bohong ya. Gak usah bohong. Thank you. Dari Kak siapa nih? Kak Haji katanya. Meme Selin sarang he. Itu enggak sih gue denger apa? Nenek. Meme. Main buat Nenek Ciselin. Salam dari Ujang. Di Pulau Sebaku. Gimana tuh? Oke, terima kasih ke Ujang. Nanti kita salamin ke Kaseli. Oke, sekian. Kocak deh. Sama mana lagi nih? Next level. Dari... Haha, Muteh, Eli ngapain? Kak, boleh fotonya enggak dari Kak Niai? Mau lihat dong, Kak. Oh, yang jatuh tadi. Iya gak sih? Kak, brightness-nya terangin, Kak. Kak, itu ada serem ya gak sih? Iya dong. Kayak lagi mau diculik ya? Serem banget. Dari siapa nih? Dari ada pantun. Mana? Enggak tahu deh. Pantun enggak sih 4 baris soalnya? Asik, 4 baris gitu. Iya, luarnya kongguan, mantap. Dalamnya rengginang, cakep. Awalnya cuman perhatiin endingnya. Kok jadi sayang? Wih, itu ada emot-emot yang malu gitu. Iya, itu dia. Next. Kakak, mau yang foto itu, Kak? Asik. Siapa? Main, berdua. Ayo, kita recreate. 1, 2, 3. Cakep, cakep, Kak. Oke. Becik ketikik. Ketikik. Oto ketoro. Yang kita sedikit. Olo ketoro. Adel cantik. Wow. Ini nih dari Akfatno Sasmita, Kak. Coba. Kak, swipe up. Hari ini spesial buat aku lihat Oshi terbaikku, Asyalku dan Marsyaku. Lihat di SG luar biasa, apalagi lihat Asyal yang sembuh dari sakitnya dan apalagi lihat mereka di SG luar biasa. Salam buat dua osiku juga, jaga kesehatan yang ama sma. Sabar. Sabar banget performnya. Makasih. Meong. Mana ya? Tadi ada yang ini. Kak, scroll udah di bawah baca semua kayaknya. Ini kayak kebanyakan udah semua enggak sih? Iya. Iya nih. Kita tweet sendiri apa? Bentar ya, ambil dulu. Bentar ya, kita lihat dulu. Ambil Xiaomi-nya dulu. Itu udah. Ini kan udah. Ini tuh, nih. Tuh, Kak Ciro. Kak, lihat fotonya. Wis, laporan cuaca. Hari ini sangat cerah, secerah senyum. Bisa aja. Laporan cuaca. Katanya, semangat show hari ini. Terima kasih, Kak. Thank you. Ada pantun, Del. Dari Kak itulah. Dari Kak. Dari Kak itulah ya. Pokoknya makasih ya, Kak. Suki, skip. Iya, pokoknya itu. Jalan-jalan ke Pulau Jawa. Cakep. Jangan lupa bawa jenang. Cakep. Eh, lihat si Adel ketawa bikin hati aku senang. Sisi. Oke. Yoks. Yang tengah? Aku bisa ngomong. Ya udah, aku. Iya, maaf nih. Iya, boleh. Ya udah. Seru banget ya sih baca live tweetnya. Pasti kalian mungkin kesenangan. Sekarang kita lanjut aja ke lagu yang jangan gitu dong. Marilah kita lanjut ke lagu berikutnya. Selamat menikmati. Selamat. Here Hizuka and Kausan garis pergantian hari cinta. Gimana, seru gak? Seru. Sekarang kita ngapain? Jadi kita pengen uji chemistry. Apa tuh? Nanti aku kasih satu
gaya gitu, satu atau satu bentuk. Nanti kalian satu sama gayanya. Kalau yang enggak sama atau paling beda diketok. Tapi kalau yang betul semua, aku yang diketok. Oke, okay, kita okay. Semua ya, guys. Yeah. Chemistry ya. Yo, yeah. Apa namanya? Position dulu, position. Jadi misalnya nih, main golf. Coba ceritanya dulu. 1 2 3 main golf. Bareng. Iya, bareng. Mas satu-satu. Itu kata gue. Baseball kadinan. Oh, terus timnya kayak ini gitu. Enggak ada tim. Enggak ada tim, enggak ada. Ada kalian sama sama. Udah semua satu. Enggak masa sendiri. Bareng. Ketok Asyel. Sekali aja, jangan 7 kali. Wow, parah nih. Gue lagi. Udah, lanjut ya. Ya, oke. Okay. Yang kedua, bentuk piece. 1, 2, 3. Kiri. Eh, kok kiri semua sih? Ini kanan. Kanan deh sayangku, cintaku. Kok kanan semua? Ketok lagi. Ketok. Ketok lagi. Eh, tapi tadi ada yang di mata, ada yang di pundak. Ya kan, ada apa-apa. Gak apa-apa. Semuanya di sini ya, Shell. Peace. Kita coba dulu ya. Jangan dong. Jangan. Ih, baik banget. Ah, gak jalan. Gak kacik jahat. Iya. Ya, susah dong. Nih, yang ketiga. Gaya kawaii ya, gaya kawaii. Gak mau. Di SS ya, di SS. Gak mau lah. Gaya kawaii. Ayo, gaya kawaii. 1, 2, 3. Siapa nih paling beda? Orang bisa ganti tangan padahal. Tapi karena dia kawaii gak usah diketok kali ya. Oh, boleh. Iya, paling kawaii. Karena kacau kita aja. Diri kita kawaii. Paling kawaii gak jadi deh. Enggak kawaii. Makasih ya, Shell. Pengertian banget. Repest. Kawaii. Yang keempat ya. Ih, aneh banget. Ya, teh yang dikatain aneh. Iya, emang apa? Parah, Kak. Gerakan Virgin Love. Oh, ayo. Itu. Gerakan Virgin itu ya? Love ya. Marsha. Marsha. Nominasi loh, Marsha. Kodenya. Pis doang, tadi kakak yang ngepis, aku pis balik. Oh, apa okay. Diskusi apaan? Aja. Orang ngomongin Marsha, jelas. Galak lu. Ya udah, kayak Virgin Love ya, 1, 2, 3. Beda. Ini nih paling beda nih berdua nih. Ah, gimana sih? Masa begini? Gimana ya? Ini lebih aneh sih. Ya, Syah, berani banget. Gimana ya? Apa? Virgin Love. Oh iya. Ada. Lupa. Padahal baru dimulai tadi. Aduh, aus nih. Iya, aus banget sih. Next ya. Gerakan Data Shinai. Wow. Ya, ada. Oke. 1, 2, 3. Coba. Apaan? Ada begini semua. Dengarin dulu. Apa? Ada lu jadi galak. Ekor gue digebuk. Jadi kan kalau JKT itu cuman ada gerakan yang gitu, cuman di daerah Sinai. Oh iya, emang gini beda. Juga. Dua beda. Dia gini. Iya. Kita emang kan ada pakai tadi yang tadi mana? Gimana? Kakak gini. Gini. Di situ lah gua apa lagi? Enggak tadi enggak gitu. Iya, gitu. Ya udah, sorry. Cari-cari kesalahan aja nih. Iya. Lagi ya? Lagi. Iya. Lagi. Gerakan. Bad. Gerakan Session Girls. M1. Oh, enggak mau ah. M1. Itu ngapain nih? Ya. Oh iya. Gak lupa. Asya, coba lihat situ deh. Oke. Okay. M1. Oke, 1, 2, 1. Eh, jahat banget sumpah. Asya. Ketok. Sakit banget lagi. Ini dua kan emang nih, aduh. Lanjut ya, lanjut. Oke. Lanjut, lama ya.
Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nih. Huruf O. Hah? Huruf O. Huruf O ya. Gak boleh diskusi. Gak boleh diskusi. Iya, iya. Ayo dah. Huruf O ya. Satu, dua, tiga. Kamu cheating ya? Enggak. Lu ngapain? Kajinan. Iya. Karena pasangan aku di Kinjareta jadi gak usah. Pripes. Oke, berarti yang diketoknya Asyel. Asyel. Gantian deh, capek nih. Gak ada gitu, profesional ayo deh. Coba lu ngakau aja apa yang gak ada. Ini aneh banget, gaya ayam. Aneh. Yo. Kayak ayam, ayo. Sabar. Satu. Sabar. Enggak, satu. Satu, dua, tiga. Beda. Ayo cepetan kayak ayam. Udah, ayamnya makanya. Asyel capek kan, Asyel mau butuh minum kan. Oke. Kayaknya teman-teman kita masih itu gak sih? Teman-teman kita kayak udah minum, jadi dia mau ngobrol. Iya, kita panggil aja teman-teman. Teman-teman. Gak ada subhanallah. Teman-teman. Halo. Gak ada subhanallah. Subhanallah kata Rina. Halo. Moshi. Mau kemana? Moshi. Moshi. Menang sarkastik. Mau ngapain kita hari ini? Tahu gak? Gak tahu. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang, guys. Berbincang-bincang. Kita kan berbincang-bincang tentang kalau kalian dikasih kepercayaan untuk menjadi panitia di sebuah festival, kalian akan menjadi apa? Maunya jadi apa gitu. Jadi Katrin apa? Konsumsi. Weh, kenapa? Biar lu comotin kan makanannya. Biar aku jualan risol tapi aku korupsi. Jadi satu risol 50.000. Bocil. Kayak kenal tuh. Kamu tahu dari mana risol-risol gitu? Sekolah aku dulu ada yang jualan risol, terus aku katain bagus sekolah. Banyak gitu. Ditemukan di kampus. Danusan. Tapi aku itu duitnya buat siapa sih? Kayak kalau dapet duit tuh kan dibayar kan? Yeah. Kan beli nih, aku beli risol ke kamu nih. Kita kamu kan bagus sekolah. Aku bayar ke kamu. Terus buat apa? Duitnya buat siapa? Buat uang kas. Tergantung acaranya apa? Iya, acaranya apa? Ya itu tuh buat galang dana gitu. Iya. Kalau ada event-event. Aku pikir buat kepala sekolahnya tahu. Iya. Kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya juga digaji sama sekolahnya, tapi enggak lewat, enggak ada. Enggak lewat risol ya. Iya, enggak lewat risol. Jadi aku panitia konsumsi. Ya ini panitianya boleh acara apa aja, mau festival. Lomba kah, mau ngapain gitu. Aku mau. Kalau festival, aku mau jadi yang seksi sibuk untuk ngatur talent-talentnya. Oh iya, iya. Aku juga. Ini biar apa tuh kasih sekarang? Karena misalkan kita festival Jepang misalkan ya. Terus nanti kita undang boyband-boyband Jepang. Oh boleh. Siapa seksi sibuknya? Aku. Jadi aku yang jemput, aku yang kayak, ya butuh apa kak? Kalau butuh minum, butuh tisu sama kita aja ya, gitu. Iya. Berarti bisa berkomunikasi langsung dengan talentnya ya? Iya, sebenernya kayak standby di depan backstage-nya gitu loh. Udah mantep. Kristi. Apa ya? Aku yang datang aja boleh gak sih? Pengunjung ya? Iya, pengunjung. Atau enggak ini? Yang di belakang layar, kan kalian tau gak sih yang kayak misalnya orang baca apa berita ya? Kan ada yang iniin layarnya gitu kan. Oh. Terus kamu ini dong? Iya, jadi aku yang next. Oh, berantar. Multimedia. Iya, jadi aku cuma next. Sorry about that. Emang ada di festival kayak gitu? Oh, berarti kamu tipe-tipe yang gak... Tiba-tiba kalau presentasi kamu yang nituin. Iya, pasti dia yang bikin. Enggak, aku yang bikin PPT-nya, jangan gitu ya. Itu lebih berat sih, Kristi. Enggak semua sih. Jangan gitu ya, Pak. Awas. Pasti yang depannya ya, nama kelompok. Enggak. Gitu doang ya. Gue berpengalaman gitu ya. Nama kelompok. Ya ini gak sih yang mini template, tau enggak? Oh iya. Oh iya, bisa sih. Bener-bener. Next. Siapa? Kaili. Kalau aku mau jadi satpam. Why? Biar jadi kalau misalnya satpam yang gini-gini. Iya, yang kayak agak kayak gitu-gitu. Nanti ya. Kepeluk. Kalau tapi satpam artisnya jadi babe. Iya, boleh guardnya maksudnya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada fans yang mau jangan.
lucu. Gue tahu keinjek sumpah. Agak nempel. Kalau gue mau yang keinjek kesempatan dalam kesempitan banget itu ya. Kayak ini mau jadi yang ini yang jadi makeup artist sebenernya kalau pada keringetan kayak. Aku juga mau ambil hairdo-nya. Aku kalau rambut. Iya. Aku jadi stylistnya. Oh, ini bukan ini festival, ini bukan konser, oke. Okay. Oh iya, 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 konser. Oh iya, tapi kan festival pasti ada itu kan, ada iya, tunjukkan. Oh iya, ada tamu. Amo, tamu, tamu. Ya, biasa. Ya, itu kan mau ngomong bahasa Inggris. Gak bisa. Coba lagi. Selin dong. Kasih Selin. Aku dari tadi jujur gak tahu kalian ngomongin apa. Aku kayak festival ada apa ya, ada apa gitu. Aku terjemahin. Apa ya, mungkin aku mau jadi yang ikutan rame aja deh, ikutin rame gitu aja. Ya. Numpang nama deh gitu ya. Wah, aku tahu ini sesi yang danus tapi jualan maca, minuman kayak gitu-gitu. Oh iya. Yeah. Itu ada. Ada buat danus kan biasanya minuman maca. Jelasin dengan... dong Kak Eli danus itu apa? Kan ada yang enggak tahu mungkin. Danus apa sih? Danus kalau enggak tahu tuh. Itu film horor, danus. Haus, danur. Oh, haus, haus. Danus pokoknya tentang uang-uang tapi apa numpulin dana jualan risol. Nah, iya. Nyari sponsor ada pokoknya nyari sponsor. Oh ya udah. Oh berarti kalau yang aku sponsorin kalau gitu. Oh iya iya. Biar nanti kalau selesai show kayak ih makasih udah undang kita. Terus ada nama Kanin di LG. Aku sponsor ya sponsor. Tapi gede. Tapi aku sebagai penyari sponsor aku maunya Xiaomi aja. Gimana cuma Xiaomi? Pasti kalau Xiaomi. Eh tapi emang di festival ada yang ingin PPT? Ada. Kristi, tapi layar tancapnya kamu PPT. Berarti aku berguna. Oke, okay. Baru mikir sekarang. Iya, aku baru mikir. Ya udah, daripada kita makin gak lucu, aku punya pantun, weh. Dengar. Di siang hari membeli kroffel. Cakep. Ngomong-ngomong soal festival. Emang nyambung. Full festival ya. Festival. Cinta yang bertepuk sebelah tangan itu rasanya memang tidak enak ya. Melihat lu berdua bersama diri di festival rasanya sakit. Tapi bagaikan kembang api pada malam ini, kamulah cahayaku, dengarkanlah. Ada koro garu isini nare, jadilah batu yang berputar. Gimana? Seru gak? Seru! Seru ya? Seru dong. Oke. Okay. Oh, mau ngapain nih? Ngapain dong? Ngapain tuh Kak Jinan? Udah. Aku ya. Jadi sekarang kita mau main sambung acting. Waduh. Dan gerakan ala-ala sinetron. Gitu. Oh, jago banget if. Kayak if. Jago banget. Gimana lo kan enggak? Adel juga jago banget tuh. Kayak gimana? Kan Dina. Twisted. Sinetron. Baca okay, lagi. Oke. Apa nih temanya? Nah, tapi ini peraturannya ini ada peraturannya. Jadi orang selanjutnya itu harus menagain sama seperti orang sebelumnya. Nanti dilanjutin lagi gitu. Misalnya nih aku ngomong. Hah. Masa iya deh. Nanti misalnya kamu juga gituin. Oh, nggak usah iya deh, tak kamu lanjutin. Iya, lanjutin maksudnya. Oh. Nggak, yang dari saya nggak usah iya deh. Oh, kira-kira lanjutin scene-nya dan selanjutnya. Juga, tapi dari awal, gerakannya juga yang harus sama. Gerakannya juga harus sama. Iya, oke. Oke, ngerti. Ngerti kan semua? Ngerti. Gue jadi diem aja. Sedang berpikir ya. Iya, nggak apa-apa. Nanya aja.
smart dong. Ngerti deh, udah ngerti pokoknya. Ya, pokoknya gitu. Dari kita deh kalau gitu. Posisi enggak sih posisi? Saya sih itu deh posisi. Kita susah dong, Bos. Enggak apa-apa sih. Oh, dari aku. Iya, dari kita. Bisikin dong. Menantang kayak kamu, kamu acting aja udah orang pertama. Iya, bos, bos. Kamu yang pertama ngapain, nah? Justru bingung orang pertama. Oh, ini tanya dari kasih tahu deh. Pembantu rumah tangga ngepel. Oh, ya, okay. Ceritanya ngepel. Tuhan, maafkan aku. Gerakan juga. Oh, apa hidupku seperti Tuhan, ini? Kenapa aku jadi tukang pel? Tuhan. Ada apa? Aku ngituin gitu. Iya, terus dilanjutin. Tuhan, kenapa aku jadi tukang pel? Padahal aku cantik. Cocok, dia mah sujud weh, sholat tuh. Jangan, Pak. Kenapa aku jadi tukang pel padahal aku cantik dan mempesona. Tuh kayak kegoda gitu sih. Masa duduk mulu yuk, Marsha, improv. Marsha, roll depan. Tuhan, kenapa aku menjadi apa? Tukang pel. Tukang pel, skripsinya udah beda tuh. Apa, merona. Mempesona. Kenapa bukan tuan rumahnya aja ya? Lu gak tau rumahnya jelek? Tuan! Yang punya rumahnya jadi babi. Tolong dikondisikan. Yuk. Aduh. Yuk. Tuhan, kenapa aku jadi tukang pel? Padahal aku cantik dan mempesona. Kenapa aku gak jadi tuan rumahnya aja ya? Lanjutannya? Sabar, mikir lu ya. Bangun dong. Tapi gak apa-apa sih jadi tukang pel. Tau. Anjinan enggak. MC. Ya, Anjinan. Seru. Anjinan enggak. Gak apa-apa deh, biar gua dikit. Mas, kamu. Oh iya, udah bener. Lu dibantuin mah gak mau. Ntar gua yang susah-susah nih. Jangan dong. Flora. Apa yang terakhir tadi, tapi gak apa-apa kan? Tapi, lupa. Aduh, apa dong? Lupa. Tapi gak apa-apa deh. Jadi tukang pel. Ya gitu. Harus gitu. Oke. Tuhan, kenapa ya aku jadi tukang pel? Padahal kan aku cantik dan mempesona. Tapi gak apa-apa deh. Gak gitu. Kenapa gak? Tapi gak apa-apa deh jadi tukang pel. Pada berapa tuan rumah ini? Oh iya. Yang penting kece. Ada yang kurang tahu? Iya. Dan tuan rumahnya. Oh iya. Ya udah ulang. Lupa. Tuhan. Action. Kenapa ya aku jadi tukang pel? Padahal kan aku cantik dan mempesona. Kenapa enggak tuan? Kenapa aku enggak jadi tuan rumah aja? Tapi enggak apa-apa deh. Aku jadi tukang pel. Ini banget sekali. Terus tambahin. Apa aku nikahin majikannya aja ya? Enggak gitu dong. Boleh, apa itu aja? Apa aku? Yang penting gajiku di atas UMR. Yo. Tuhan. Mana? Dia lagi sampah. Tuhan kenapa? Ya, saya Tuhan. Jadi tuan rumahnya aja. Tapi gak apa-apa deh jadi tukang pel. Yang penting gajiku di atas UMR. Yeah. Daripada aku jaga lilin. Jaga lilin jadi babi. Ayo. Kenapa aku di tengah-tengah gini? Durasi yuk. Durasi nih gue nih. Tuhan. Kenapa sih aku jadi tukang pel? Awas keluar jinnya. Gosok mulu. Kenapa sih aku jadi tukang pel? Pala kan cantik dan genit. Aku cantik dan mempesona. Itu improvisasi enggak apa-apa. Boleh. Tapi
tapi nggak aneh. Kenapa aku nggak jadi tuan rumah? Kenapa nggak aku jadi tuan rumahnya aja? Tapi nggak apa-apa. Jadi tukang pel. Karena gajiku di atas UMR. Daripada aku jaga lilin. Jadi lilin. Jadi bibak. Mendingan sebelahku jadi babinya aja. Wey, ini dia nih. Coba dari awal. Apa selesai ya ceritanya nih satu scene? Lampu sorot dong. Mister Bean, betul. Tuhan memberikan nadanya jalan. Ya, Tuhan, kenapa aku jadi tukang pel? Padahal kan aku cantik mempesong. Nah, terus apa lagi? Kenapa nggak jadi tuan rumahnya, majikannya? Terus copot tuh sepatu. Tapi nggak apa-apa deh, aku jadi tukang pel. Yang penting gaji aku di atas UMR. Daripada aku jaga lilin, mending sebelah aku, mending Eli jadi babi. Ngokok. Bagus banget sih, kayak oh my god, ternyata cerita ini bagi teman-teman kita make sense juga ya. Iya. Jadi kalau gitu kita panggil aja kali ya teman-teman kita. Teman-teman. Kalau ini teman-teman jaga apa ya? Teman-teman jaga warung. Jaga warung merah-merah. Wee. Sampurna. Apa tuh dari? Hihi. Inilah namanya anak remaja ya. Oke, jadi sekarang biar seru kita bakal main games lagi. Tapi ini ada hukumannya ya, hukumannya ada palu tor. Palu tor? Ya, palunya tor. Oke, jadi kita bakal bermain sambung cerita dengan tema fantasi atau fairy tale. Wow, gitu sih sekalinya gimana? Aku hari ini moderator aja. Moderator aja. Ya. Buat seunik mungkin ya guys, dan jika kalian lupa dalam waktu 5 detik akan dipukul palu ini. Jadi member ke member harus menambah cerita, tapi temanya tentang fairy tale atau fantasi. Oke, dimulai dari sini. Ya, yeah, let's go, amin. Kak Amin. Kan balik lagi sama aja. Ini gak harus nyambung kan? Nyambung. Oh, nyambung kan? Kan kalau misalnya nyambung cerita. Oke. Ini fantasi ya? Ya. Pada suatu hari, tiba-tiba muncul sayap di punggungku. Pada suatu hari tiba-tiba muncul sayap di punggungku, lalu aku tiba-tiba terkejut. Terus saya terbang. Yeah. Emang harus dari awal? Iya. Emang tadi dibilangin? Satu, dua, tiga. Papa, aku pikir satu, dua, tiga gitu. Oke, pada suatu hari ada sayap muncul di punggungku. Terus tadi apa? Satu, dua, tiga. Terus saya terkejut. Ya udah saya terbang. Pada suatu hari ada muncul sayap di punggungku. Terus aku terkejut. Terus satu, dua, tiga. Dan aku melihat langit. Pada suatu hari tiba-tiba ada sayap di punggungku. Terus aku terkejut, dan tiba-tiba aku terbang, dan peanut butter melihat langit. Oh iya. Ini aku lanjutin yang tadi, apa baru lagi? Ulang, kira-kira gimana ya? Ulang, baru lagi. Baru lagi? Iya, baru. Ulang apa enggak? Ya udah baru. Dari aku. Ya boleh deh, gantian ya, biar adil. Boleh. Suatu ketika aku menjadi besar. Suatu ketika aku menjadi besar, lalu aku ingin mencoba. Nyusahin diri sendiri nih, ntar balik juga ke sini loh. Panjang banget loh itu. Suatu ketika aku tiba-tiba menjadi besar, tiba-tiba aku jadi apa ya? Apa ya? Pada suatu ketika aku tiba-tiba jadi besar, dan aku
jadi apa ya? Dan pada suatu ketika aku menjadi besar, lalu aku menjadi apa ya? Dan aku juga gak tahu. Pada suatu ketika aku menjadi besar, terus tiba-tiba aku jadi apa ya? Aku juga gak tahu. Begitu deh. Susah ya. Suatu ketika aku menjadi besar. Dan aku menjadi apa ya? Dan begitu deh. Lalu aku juga gak tahu. Oh gak tahu, begitu deh. Lalu itu udah salah gak sih? Iya. Yaudah deh. Pukul kasih Siska, gak ada yang dipukul tadi. Itu cerita apa sih? Itu cerita paling bagus. Ya ini kayaknya seumur hidup aneh banget deh guys. Orang hidup orang gue gak ikutan soalnya. Oh, iya. Yaudah makanya sis, yaudah gue aja cepet. Ya. Kayaknya bener lo ya. Oke, okay. Yang hot ya kak? Okay. Ya udah gak bisa. Kita mau selalu malam, udah berubah jadi Cinderella. Oh iya, sorry. Yeah. Yo. Kenapa berubah menjadi Cinderella? Padahal kan Siska mau ikutan, mau bikin cerita yang hot. Iya, yeah, hot. Namanya anak remaja, ada yang bisa kita lakukan, ada juga yang gak bisa kita lakukan. Kayak tadi MC aku mau ikutan gak jadi ya kan? By the way, masa remaja itu adalah masa yang penuh intrik. Masa dimana kita menjadi orang yang lebih dewasa dan bijaksana. Terima kasih. Oke, demikianlah pertunjukan Session Girls pada hari ini telah selesai. Ya, lanjut show 2 ya. Oke. Masa remaja itu kompleks ya. Ada banyak canda, tawa, tangis, dan banyak pengalaman yang dapat membuat kita tumbuh menjadi manusia yang utuh. Bagi kami, kalianlah masa remaja kami dan berapa umur kalian, semoga kami tetap dapat menjadi keberadaan yang dapat membuat jiwa kalian tetap muda. Maka dari itu, semuanya mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Sekarang, izinkan kami untuk mengucap salam sekali lagi. Seno! Jangan kesehatan. Jangan kapot ya.